TKN Jokowi Ma'ruf Amin menyatakan tidak akan mengerahkan massa untuk mengawal sidang gugatan di hasil pilpres, maksud kami, di Mahkamah Konstitusi. TKN meminta pendukung menyaksikan sidang MK melalui televisi di rumah. TKN menyatakan mendukung ketertiban umum dengan meminta pendukungnya untuk tidak datang ke gedung MK. Hal ini juga diharapkan agar tidak mengganggu warga lain yang melakukan aktivitas bekerja seperti biasa. Dan TKN berharap semua pihak menghormati putusan MK nanti dengan damai. Kembali di kembali bertemu di Rumah Cemara Media Center, tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Ma'ruf akan menyampaikan beberapa hal yang mobilisasi massa, ya seperti kita ketahui bersama, dari pihak paslon 02 sudah menginstruksikan atau menghimbau seluruh pendukungnya untuk kita hadir. Kami juga sudah menghimbau dan menginstruksikan untuk kita hadir. Tidak usahlah memberikan kegaduhan, memberikan suasana yang tidak elok di jalan, ya, sehingga orang akan nanti terganggu.